tetes-tetes darah, keringat dan air matamu. Cukup sudah menoreh. Siap dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap terpenter dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cinta Anggun Cahaya. Seluler. Cinta kelas berapa sekarang? Kelas 5 MI. Kelas 5 MI. Di mana MI-nya? MI Miftahul Huda Jambewangi. MI Miftahul Huda Jambewangi. Jauh gak dari rumahnya? Enggak. Berangkat jam berapa dari sekolah sekarang? Berangkat enggak latihan ya jam 9:30, enggak latihan jam 9. Jam 9, pulangnya? Pulangnya jam 12, lek Jumat 10:30. Lek pagi hari sampai bangun jam berapa? Bangun jam 5:30 kurang. Jam 5:30 kurang. Terus mandi apa sholat subuh dulu? Nggak mandi, nggak wudu, sholat subuh terus nyapu. Saya untuk banter. Saya untuk banter. Sholat subuh terus nyapu. Nyapu, oh, sama musola. Terus nyapu. Setelah itu bernyapu. Bernyapu, mandi. Mandi, bar mandi. Bar mandi, latihan puisi, bentar. Latihan puisi. Oh iya, kemarin ada lomba ya. Lomba puisi ya, Cik? Iya. Juara satu? Iya. Judulnya apa? Bait saja buat ibu. Bait saja buat ibu, karya? Kusnan. Coba sedikit, Teng. Sedikit. Juara satu tingkat apa? Kecamatan mana? Kecamatan Selobro. Juara satu ya. Coba sedikit. Bait saja buat ibu, buah karya Kusnan. Tetes-tetes darah, keringat dan air matamu. Cukup sudah menorehkan prasasti-prasasti indah di hidupku, menggenapi di setiap celah, ruang, dan waktu. Mantap. Itu lombanya berapa orang, Jin? 28 orang. Terus sekolah apa, khusus MI atau SD juga? Khusus MI, sekecamatan Selobro. Ya. Di mana? Di lombanya di mana? Di desa mana? Tegarjo. Apa Jepun? Apa lomba di mana? Kemarin itu. Sekolah di mana? Sekolah di Mas Pandu. Bukan. Di mana itu? Lupa. Lupa ya apa-apa. Sama siapa dong? Bu Dewi, Pak Buendi. Bu Edi. Terus ada Pak Rahmat, Pak Luki. Oh, ada Pak Rahmat, Pak Luki. Lomba ini di mana lupa? Lupa. Terus kok bisa juara? Latihannya siapa yang ngajari? Latihannya lihat video sing juara satu, sama latihan kali diri. Latihan sama Bu Dewi di sekolah. Iya. Terus latihan lagi di itu neng Kasim kae. Sing ngantar ayahnya. Iya. Iku mau ini Pak Lison. Pak Lison namanya. Ini kan dia latihan juga. Sing marai Mas Radit. Minum dulu. Panas ya. Sing marai Mas Radit. Mas Radit, Bu Dewi sama video niku.
sama anu yo belajar sendiri di video yo. Terus pas lomba ini deg-deg enggak? Banget. Terus nomor berapa lombanya pas lomba itu? Urutannya. Nomor 28. Nomor 28. Terus yang juara lagi siapa lagi? Juara lagi sih nomor 25 juara satu putra. Terus juara satu putri cinta. Kemudian yang juara dua itu nomor 26. Nomor 26. Yang juara dua putra Mbak Marti. Yang juara tiga putri nomor 30. Yang juara tiga putra Mbak Tam. Nah, ketika diumumne karo gurune lho. Ndek karo kan sedere nengok Mbak aja sing juga lomba nyanyi di situ. Nah, aku sama Bu Erti, Pak Rahmat, Pak Luki, Pak Rahmat karo Pak Luki ne di kantor berarti nunggunya aku. Nah, niku pas pengumuman juara. Niku sing pas putri kok sing juara dua itu kak sing apik ya mau mana terus sing hati kok mesti ki sing juara satu tuh aku mana terus apa mau buat di kulo lah buatan juara mau tuh nongkrong gini mana terus berarti iya dong buatan nongkrong nggak apa-apa terus sing juara satu tiba aku terus nangis aku semua nangis sampai nangis. Dan sing-sing ngabari pertama kali siapa? Sama juara satu Cinta Anjaya ternyata juara satu puisi. Siap sing-sing ngabari siapa? Sing Bu Dewi. Bu Dewi ke Bu Dewi. Terus Bu Dewi ngerangkul sampai nangis semua. Terus dapat piala apa enggak? Dapat ya? Dapat. Terus pialanya masih di sekolah. Enggak boleh dibawa pulang. Enggak boleh dibawa pulang untuk sekolah. Pulang piagami. Pak Imran ya ikut senang semuanya. Iya. Terus konco-konco di sampean. Eh, Mbak Cinta. Mbak Cinta juara satu loh. Iya. Senang. Terus sama ayah diajak makan-makan kemana? Kelingi. Sama kakak. Wes terus setelah itu setelah sampean tadi kan pagi kan nyapu mandi setelah mandi latihan puisi hafalan perkalian setelah hafalan perkalian terus berangkat sekolah main HP terus berangkat sekolah jam setengah sepuluh sampai sekolahan. Biasanya pelajarannya apa? Pelajarannya nggak mesti. Hari ini tadi hari apa? Hari Kamis. Pelajarannya Al-Quran Hadis, Aqidah Akhlak, SKI. SKI. Tapi kemau jam kos soalnya gurunya menyelesaikan rapat dan tinggal pelajaran. Setelah itu sampai setelah sekolah terus jam pulang jam berapa? 12. Jam 12 terus pulang. Nah, setelah pulang sampai di rumah? Di rumah. Makan siang. Terus cuci muka, cuci sembarang, cuci dulu. Muka, terus makan siang. Terus sholat zuhur, terus tidur siang. Tidur siang sampai jam Sampai jam 3. Biasanya habis itu terus bangun. Bangun, mandi, terus sholat asar, ngaji. Berangkat ngaji. Ngajinya di mana? Ngajinya di TPG Miftah Putih Jambiwangi. TPG Miftah Putih Jambiwangi. Wes kelas berapa di situ? Al-Qur'an C, tapi kelasnya di Al-Qur'an B. Jam berapa masuknya? Jam 4. Terus surat Yasin bisa enggak?
Insya Allah. Bisa. Coba sedikit deh, surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala shiratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqa al-qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim a'lalan fahiya ila al-adqan fahum muqmahun. Yasin. Sampai 45. Nah, terus ngaji sampai jam berapa? Jam setengah 4 berangkat, jam 4 masuk, pulangnya jam 5. Jam 5 langsung belabas ini bulailin. Terus sholat di sana, sholat maghrib di sana, terus maghrib nganu nembel prestasi sing bolong, hafalan, pulangnya jam 7. Jam 7 terus pulang ke rumah. Terus pulang ke rumah makan. Pulang ke rumah anu apa? Salat Isya. Terus makan. Makan malam. Terus bareng makan malam. Main HP. Enggak sinau main HP sampai jam 9. Sampai jam 9 terus tidur. Nah, sebelum tidur doa enggak? Biasanya. Doanya apa? Doa sebelum tidur. Tidur. Bisa enggak? Al-Fatihah, surat Ikhlas 23, Al-Falaq 1, Anas 1, terus ayat kursi, Bismika. Kok banyak sini kurang tapi aku lali. Jadi Al-Fatihah, terus surat Ikhlas 23, Falak Anas 1-1, terus ayat kursi Bismika Allahumma Ahya Bismika Amun. Mantap. Cita-cita jadi apa besok kalau sudah besar? Sukses dunia akhirat. Amin. Okay, Jin. Cinta Anang Jaya dari MI Miftah Uluda Jambewangi. Terus juara puisi. Juara puisi judulnya Baik Sajak Buat Ibu Sekecamatan Selopuro. Terima kasih. Benar. Terus siapa nih kamu? Oh, terus ini mau lomba di kabupaten, guys. Okay, cukup sekian. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Okay, guys, selesai. Thank you.